Halo teman-teman, di video kali ini kita mau panen cabai dulu ya. Ini cabainya masih 3 kali panen dan buah yang masak masih sedikit. Tuh lihat buahnya, ini ada yang masak tapi nggak banyak ya. Dan buahnya yang masih hijau lumayan lebat juga. Mungkin nanti panen minggu ke 5-6 itu udah mulai banyak deh yang masak. Oke deh, langsung aja kita panen mulai dari pinggir. Ini aku udah bawa keranjang sama karung. Ini buat naruh kalau ada cabenya yang agak rusak tapi masih bisa dimanfaatin gitu ya. Dan ini buat yang bagus, yang mulus kayak gini nih. Nah, ini enggak ada cacatnya sama sekali. Kita simpan di sini. Ayo langsung aja kita mulai memetiknya. Ini bagus-bagus ya. Ya, nih buahnya bagus-bagus dan juga mulus nih. Nah teman-teman, kita udah selesai nih panen cabenya. Alhamdulillah yang bagusnya dapat segini, mungkin sekitar 10 kilo ya. Dan ini yang jeleknya, sebetulnya ini masih bisa dimanfaatkan. Kita buang ininya, nanti masih bisa dipakai nih. Ini masih bagus ini. Ini nanti cabenya kalau misalkan kita itu dapatnya sekitar 10 kilo. Sekarang tuh harga cabe di sini 40.000 satu kilonya. Jadi kita dapat uang kurang lebih 400.000 dalam seminggu ya. Kalau misalkan dalam sebulan ya 1.600. Lumayan sih, kita dalam sebulan udah dapat 1.600. Tapi ya nggak semudah itu juga. Kadang harga cabai bisa turun sampai 30, bahkan di bawah 20. Kita ini kan butuh perawatan ya buat cabai ini. Kita butuh pestisida dan juga nanti kita butuh pemupukan lagi supaya ini cabainya tetap berbuah lebat dan juga subur. Oke teman-teman, untuk video kali ini cukup sampai di sini dulu. Minggu depan kita bakalan panen cabai lagi, karena panen cabai ini setiap 1 kali seminggu ya. Oke deh teman-teman, sampai jumpa.